Saya jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas transaksi dari Bapak Mulyadi yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ya. Di Soto Lamongan Cak Yadi, ya, di Jagakarsa. Bapak Yadi, mohon perhatiannya sejenak. Ini transaksi Anda ya, dinamo gearbox yang nanti mau difungsikan untuk pengaduk adonan. Tapi bukan adonan kental ya, cuma seperti adonan tepung pisang goreng ya, bukan kental seperti donat ya. Dinamo gearbox, kemudian perubah arah ya, pengatur arah, arah putaran maksudnya ya, bukan arah angin ya, arah putaran. Kemudian adaptor yang sudah dilengkapi dengan dimmer ya, pengatur kecepatannya di sini nanti geser dari 12 volt sampai 24 volt. Nanti kecepatannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Dan nanti dalam pengiriman ini sambungan ini dari switch ini kan ada dua kabel yang menuju ke dinamo. Nanti sambungannya saya lepas ya. Nanti nyambungnya lagi sembarang, bolak-balik tidak masalah, asal tidak hubung singkat ya. Efeknya cuma arah putarannya berbalik ya. Jadi harusnya muter ke kanan, tapi kalau ini kebalik jadi muter ke kiri. Tapi di sini juga sudah ada pembalik arahnya. Jadi nyambungnya ini sembarang saja, asal tidak hubung singkat ya. Langsung saja saya coba. Seperti biasa ini saya kasih penanda biar kelihatan muternya ya. Apalagi ini malam, hampir setengah malam. Langsung saja colok ke listrik. Muter ya, ke kanan ya. Kemudian kalau ini saklarnya dipindah ke tengah, mati, off. Kalau ke bawah, muternya ke kiri. Ini masih paling rendah 12 volt untuk mengaduk adonan, mungkin perlu agak cepat ditambah saja. Ya, maksimal ini ya. Ini di sini kalau ke tengah off, ini kalau kecepatan tinggi dijeglek langsung dibalik gini langsung lompat ya. Jadi kalau mau membalik berhenti dulu baru baliknya. Ini paling kencang sekian 250 RPM ya. Ini paling lambatnya sekian, dan untuk mematikan bisa off, kemudian dicabut listriknya ya. Kita diamkan dulu beberapa saat ya. Maaf agak flu ini. Thank you.
Ini kalau bunyi desit kayak gini, tutupnya belakang Pak ya. Ini terlalu masuk, ini bisa digeser ke belakang sedikit tutupnya. Ini tutup ini nyentuh as belakang. Apalagi nanti kalau dalam pengiriman kan kepentok, keguncang, jadi ini agak lebih mepet, nanti digeser ke belakang sedikit pakai obeng. Ini paling pelannya sekian. Ketengah off, ke atas, putaran sebaliknya. Ini ada kabut asap ya. Tetangga sebelah lagi merokok. Maaf agak mengganggu sedikit. Buka saja pintunya. Itu ya Bapak Mulyadi yang ada di Foto Lamongan. Foto Lamongan Cak Yadi yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini transaksi panjenengan. Setelah ini saya kemas dan besok pagi langsung saya kirim. Terima kasih atas pembeliannya. Sampai jumpa.